Kepergian Rina Gunawan yang terasa sangat mendadak tentu tidak hanya menjadi duka bagi keluarga, namun banyak sahabat selebriti yang merasa kehilangan akan sosoknya yang begitu baik dan selalu ceria. Adalah Pipik Dian Erawati yang memiliki hubungan sangat baik dengan istri dari pesinetron Teddy Syah itu. Berbagai kenangan begitu melekat di dalam hati wanita yang akrab disapa Umi Pipik. Semasa hidupnya, almarhumah Rina Gunawan memang kerap menebar kebaikan. Hal itu dirasakan betul oleh Umi Pipik saat dirinya sedang merasa sedih dan kesulitan pasca Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal dunia. Lantas apa saja kenangan manis yang diingat oleh Umi Pipik bersama Rina Gunawan? Baik banget beliau itu. Jadi saya ada kenangan sama beliau yang terus membekas di hati saya gitu ya. Jadi waktu habis Ujay meninggal, terus pas kebakaran rumah saya itu, teteh tuh yang benar-benar nanyain keadaan saya. Terus sekarang kamu tinggal di mana, Dek? Kan udah kayak kakak. Tinggal di mana gitu. Belum tahu teh tinggal di mana gitu. Dan beliau itu yang sibuk banget nyariin rumah, maksudnya nyariin pinjaman ke teman-teman, mungkin teman-teman artis terus segala macamnya gitu. Ada yang bisa buat ditempatin sementara enggak buat Umi dan anak-anak. Nah, itu tuh yang membekas banget terus. Dan setelah itu waktu saya nyunatin anak saya Bilal, itu aku bilang sama teteh, dia pengen nyunatin Bilal, cuma mungkin keadaannya mungkin yang biasa aja syukuran. Tapi teteh tuh bener ya, jangan-jangan udah teteh bantu semuanya. Pokoknya teteh punya hutang sama Uje gitu, pengen ngebantu Uje kalau nanti ada keluarga yang ini gitu. Banyak kebetulan anak saya sunat itu, bener-bener teteh yang support semuanya, dari finansial, dari pokoknya, makanya kehilangan banget. Dan tempat curhat juga nggak tahu, karena udah lama nggak kontak sama teteh gitu. Cuma ngikutin di Instagram aja, say hey di Instagram aja gitu. Dan terakhir ketemu pas ulang tahun teteh aja itu tahun kemarin ya, kemarin tahun 20 yang lalu. Sakitnya aku nggak tahu, karena setahu aku kan aku terlalu bahagia ya ngelihat teteh sekarang juga udah, maksudnya dengan dietnya gitu ya, makin seger, hidup sehat gitu. Ya, kodaruh ya, memang jalannya udah seperti ini. Dan itu gak pernah nasehatin orang. Kalau ketemu tuh selalu aura positifnya tuh Masya Allah selalu ayo kita pernah kapan mulai bareng gitu-gitu. Terus selalu nanyain kapan anak-anak. Itu aja sih, gak pernah, aduh baik banget pokoknya, baik. Gak pernah berubah ya? Iya, Masya Allah, gak pernah berubah, Masya Allah. Udah Allah tempatkan di surga Firdausnya. Pokoknya setiap WA sama beliau, setiap curhat pasti ketawa, bawanya ketawa, happy gitu. Dan pokoknya yang berkesan banget yaitu 2014 setelah Uji meninggal, terus rumah saya terbakar. Nah itu teteh tuh yang benar-benar yang sigap banget nyariin aku tempat tinggal gitu untuk saat itu sama anak-anak gitu. Terus pas anak saya sunatan juga beliau yang support banget, padahal keadaan saya saat itu lagi nggak ini kan gitu, kayaknya sayang gitu, maksudnya buat ya mendingan buat sekolah anak-anak. Tapi teteh yang udah nggak apa-apa gitu, aku udah janji kok sama Uje, gue ada utang udah. Jadi akhirnya teteh semua yang support itu yang membekas. Makanya pas begitu dengar kabar itu kaget banget lah, lemes buat mama juga, buat mama. Makanya aku tadi kaget banget kan, karena terakhir juga pengajian buat keluarga, buat Kak Teddy, buat anak-anak. Semoga Allah memberikan kekuatan, lahir batin, kesabaran, keikhlasan. Insya Allah, sabar pasti sabar. Keikhlasan.